Halo guys, back again with me, Gazi Utama. Bertemu lagi bersama saya nih guys di video makan coy. Nah, di video makan coy kali ini saya akan review ramen dari Korea nih ya, ramen instan guys. Tapi ramen kali ini bukan Samyang ya guys nih. Oke, kali ini saya akan review ramen. Ini ada dua rasa ya. Ramen ini namanya Arirang. Nih, ada tulisannya ya. Arirang guys. Nah, ini kalau dilihat di pinggirnya, ini tulisannya nggak beda jauh sama Samyang ya guys. Nah, dua bungkus ini beda rasanya ya. Yang hitam pertama ini rasa mie instan goreng pedas. Ini katanya lebih pedas dari Samyang nih guys. Ini yang mie gorengnya ya. Nah, ini dan yang kuahnya rasa mie warna putih. Yang ini rasa mie instan kuah sup sumsum nih guys. Nah, ada sup bon mirau. Nah, ini yang sup base ya, dan ini yang dry base. Ini yang goreng dan ini yang kuah. Nah, coba saya buka satu persatu nih guys. Coba dari yang ini dulu. Yang hot nih ada tulisannya ya. Nah, hot. Ini saya buka di dalamnya ada apa saja. Oke. Ini guys, kalau dilihat mie-nya nggak beda jauh dari Samyang ya, atau seprodak atau gimana ini. Tapi namanya beda. Nah, oke, di dalamnya itu yang pertama ada minyak nih. Ini minyak dan ini itu sausnya ya. Chili oil loh. Jadi minyak ini, minyak cabe. Nah, ini baru bumbunya ya. Di Samyang nggak ada yang kayak gini nih. Ini bumbu asinnya. Nah, lalu ini sama nih kayak di Samyang, rumput laut ya. Seaweed. Oke. Nah, ini yang dry base ya, yang pedes katanya. Nah, saya buka yang soup base nih, yang kuah ya. Oke, mie-nya tetap sama. Nah, ini dibungkus ya, bumbunya dibungkus dalam satu. Ini kalau saya di review sebelumnya, ini mirip kayak ini kwetiau instan ya, jadi digabungin kayak gini. Coba saya buka dalamnya ada apa aja. Oke, di dalamnya nih bumbu bubuk ini, dry leek apa ya, sayuran kering atau apa ya nih, leek nggak tahu nih, dry kan kering. Oke, terus ada minyak dan sambal nih ya. Lalu ini ada creamer. Oh, ada creamernya ya, kayak kopi nih. Nah, oke, jadi di dalamnya ada segitu ya, lumayan banyak di dalamnya. Nah, daripada penasaran dengan rasanya, saya akan masak ini dulu ya. Oke, a few moments later. Oke guys, nah yang arirang goreng sudah jadi nih guys. Nah, jadi gini, kalau dari pandangan saya warnanya lebih tua ya dibanding Samyang, dan tekstur mie-nya juga lebih sedikit tebal nih guys. Nah, dan terus ini rumput lautnya juga lebih banyak nih ya. Diaduk dulu ya biar rumput lautnya merata. Oh, baunya nih guys, baunya lebih nyengat dibanding Samyang. Oke, langsung aja saya coba gimana rasanya.
Bener guys, ini pedasnya lebih dari samyang nih ya. Tapi guys, rasa enaknya masih kerasa nih walaupun lebih pedas dari samyang, tapi karena ada bumbu yang bubuk ya, kan samyang nggak ada bumbu yang bubuk. Nah, ini ada bumbu yang bubuk, jadi pedasnya itu tetap enak ya. Ada asin-asin yang nggak kayak samyang. Samyang itu yang terasa cuma pedas aja ya. Ini lebih enak dari samyang. Terus guys, ini lebih pedas. Tapi dan bedanya juga ini nih, dari tekstur mie-nya nih guys. Tekstur mie aliran ini lebih kenyal ya dibanding samyang. Oh. Terus ini pedas banget guys. Tapi enak. Bisa dinikmatin guys. Oh iya, ini ada aroma-aroma jeruknya juga guys. Alirang ini. Oh. Oh. Oke guys, selagi ini kepedesan, langsung aja aliran yang kuah ya guys. Oke. Oke, sambil ngeras. Oke guys, sambil nahan pedes kayak gini, langsung aja review aliran yang kuah ya guys. Oke. A few moments later. Oke guys, ini aliran yang kuah nih guys. Jadi kuahnya itu putih ya, tuh putih dari krimernya nih guys. Dan waktu saya bikin ya, waktu saya nuangin kuahnya, wow, wanginya ini wangi dari sumsumnya guys, berasa tuh ini wanginya. Dan tekstur kuahnya juga sangat-sangat berminyak nih guys, wanginya ini. Langsung aja saya icipin kuahnya ya, karena wanginya sangat menggugah selera nih guys. Oh, kuahnya pecah banget nih guys, enak banget nih. Oh. Serius nih, kuahnya enak banget, creamy dan ada rasa-rasa sari dagingnya nih guys. Oh, langsung saja saya icipin ya. Ini enak banget nih guys. Oh, beneran guys, tekstur mie aliran lebih enak dari tekstur samyang guys. Oh. Oh. Ini mie paling enak yang pernah saya cobain guys. Benar ini. Serius. Oh. Enak banget guys. Asli enak banget guys. Oh.
Terus ada bawang daun yang kering tadi ya kan direbus. Nah, jadi aroma dari bawang daunnya juga berasa, guys. Yang ini nggak ada rasa pedes-pedesnya nih, guys. Yang ada malah rasa krimi-krimi dari susunya. Enak banget. Oh, ini habis ya, guys. Nah, yang ini kayaknya nggak habis karena saya keburu kenyang nih, guys. Tapi ini enak juga nih ya, lebih enak dari samyang. Yang goreng ini saya kasih nilai 9 nih, guys. Dan yang ini nih, yang paling pecah, saya kasih nilai 10 dari 10 nih, guys ya. Nah, jadi segitu aja video makan cho dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Dan share video ini, beritahu teman-teman yang lain. Bye-bye.